Ciri fisik sapi limousin asli yaitu memiliki bulu tebal berwarna keemasan yang menyelimuti tubuhnya. Kalau ada warna lain bisa jadi hasil persilangan dengan sapi lokal karena menemukan yang asli memang langka. Tanduknya berwarna cerah dengan ukuran tubuh bisa mencapai tinggi 1,5 meter. Bobot tubuh sapi limousin jauh lebih berat dari sapi biasa. Sapi limousin jantan bisa berbobot lebih dari 1 ton, betina bisa mencapai bobot lebih dari 500 kg. Sapi limousin punya daya tahan tubuh yang kuat. Untuk harga, sapi limousin tergolong mahal, itu semua tak lepas dari fisik sapi tersebut yang berpengaruh terhadap kualitas dagingnya. Mengutip dari bombastis.com yang dilansir dari agroindustri.id, sapi limousin yang berusia 5-6 bulan berharga sekitar Rp14 juta, sapi usia 6-8 bulan di kisaran harga Rp17,5 juta per ekor, usia 8-10 bulan sekitar Rp19 juta, dan usia 1-2 tahun dijual dengan harga sekitar Rp23 juta. Semakin berat dan bagus kualitas sapi, tentu harganya akan semakin tinggi. Untuk pakan supaya sapi limousin tumbuh sehat dan berkualitas, para peternak di Indonesia lebih memilih untuk memberikan makan hewan-hewan tersebut berupa rumput alami, bukan pakan buatan pabrik. Jenis pakan alaminya seperti rumput gembala, rumput gajah, juga legum, kacang-kacangan, yang diberikan secara bergantian dan terjadwal.